Kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo, lantas Mas Gibran, kan sudah biasa dengan serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika tiga-tiga itu kuat, sekarang dia coba tuduh Bu Iryana istrinya. Ini udah makin ngawur lah orang-orang ini udah makin apa? Selain lemah gagasan, lemah juga cara berpikir ya. Karena kita melihatnya semakin kemarin mereka kayak semakin mendekati kekalahan. Mereka sudah terteror, terintimidasi dengan cara berpikirnya. Jadi saya lihat narasi-narasi atau orkestrasi yang mereka mainkan ini sudah pada menjurus kelemahan cara berpikir. Apalagi kita lihat ya media sekelas Tempo kan harusnya lebih ini ya, apa lebih objektif dalam menyampaikan sebuah berita. Tapi saya tetap gini, kalau itu hanya sebagai kritik, kita nggak boleh menolak kritik. Tapi yang pasti, masa sekelas Bu Iryana bermanuver mencawe-cawe sih? Nggak mungkin lah. Kalaupun itu kan itu anaknya. Pasti itu secara psikologis, apapun yang terjadi terhadap anaknya, pasti ibunya juga punya perhatian lah. Entah secara emosional, kenapa gitu. Apalagi seorang ibu, ketika dia lihat anaknya bekerja, apalagi dengan kerja yang sekarang ini tekanannya luar biasa, pasti ibunya juga pasti punya empati lah. Karena kayak itu hubungan anak dan ibu tuh nggak bisa dipisahin. Karena memang tidak ada yang namanya bekas anak. Bekas ibu juga tidak ada, bekas anak juga nggak ada. Tapi bekas kader ada, bekas pimpinan partai ada, bekas politisi ada. Tapi nggak ada yang namanya bekas ibu, bekas anak. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Bu Iryana, saya rasa itu sebatas hal yang biasa ya, normal ya, dalam hubungan ibu dan anak